Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo. Melipir maning yang untuk terminal Tanjung Priok di kesempatan hari ini. Isuk-isuk melipir maning terminal Priok bolo-bolo hari Minggu, teman-teman, tanggal berapa itu 14 apa kira ya. Ini pagi-pagi banget ya saya prepare, dan ternyata di terminal Tanjung Priok sudah terpantau untuk armada Garuda Mas, teman-teman. Armada Garuda Mas yang baru masuk untuk menjemput penumpang dan langsung diperlakukan. Ini cukup prodeti ya, bolo-bolo. Luar biasa, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita nanti review untuk PO Haryanto Madura, biasa bolo-bolo. Untuk hari ini gimana okupansi penumpang Madura. Dan ternyata masuk lagi untuk armada M-Tran. Masuk lagi untuk armada Agra Mas, bolo-bolo. Agra Mas, dan di belakang Agra Mas mengintili armada Sinar Jaya. Sinar Jaya juga ini untuk Lin Madura. Kita pantau pokoknya untuk armada apa aja sayang belepuning terminal Tanjung Priok, bolo-bolo. Armada ini ganteng yang paling ini untuk Sinar Jaya, teman-teman. Terpantau untuk armada M Dewantara Ayu di Dinasti, bolo-bolo ya. Angkatannya pagi dari terminal Tanjung Priok menuju Pekalongan. M Dewantara Ayu di warna kuning, bolo-bolo. Bahasa Inggrisnya kuning apa ya? Yellow. Dan terpantau untuk M Tran, ini M Tran mundur, detik-detik M Tran mundur ya di terminal Tanjung Priok untuk mengisi kekosongan parkir, bolo-bolo, karena ini nanti masuk atau berangkat lagi angkatannya sore untuk M-Tran, bolo-bolo. Detik-detik M-Tran mundur di terminal Grogol. Luar biasa ya teman-teman, seksi armadanya, rodanya lur wajah banget lur, rodanya agak-agak ngitung ya, napira rodanya lolikur apa telolikur kalau ya. Dan ini keluar langsung membongkar penumpang. M-Tran tuh datang dari Malang ya, ini bongkar penumpang, istirahat, diberangkatkan lagi nanti sore. Paling ujung juga sudah ada parkir dari Murni Jaya angkatan sore, bolo-bolo. Malah ngelawangin untuk dewek lor. Anak Medini apa-apa ya? Anak Medini lho, naik lho, detik-detik untuk Haryanto mundur juga di terminal Tanjung Priok karena jam keberangkatannya sudah tepat. Jam berapa ini? Jam 9 lebih ya teman-teman. Detik-detik PO Haryanto mundur di terminal Tanjung Priok untuk angkatan pertama ke Madura karena angkatan keduanya sudah akan memasukin shelter keberangkatan. Jadi yang angkatan pertama mundur dulu, bolo-bolo. Luar biasa untuk PO Haryanto, jam segini sudah dimundurkan ya. Detik-detik PO Haryanto mundur untuk keberangkatannya. Like lor, penumpangnya menyerbu lagi ya, bolo-bolo. Ini penumpangnya lor, kita bisa lihat untuk penumpang Haryanto angkatan pertama tadi paling ujung ya di shelter keberangkatan, dan ternyata mundur dulu teman-teman, mundur karena angkatan keduanya akan segera memasuki ke shelter keberangkatan, bolo-bolo. Detik-detik PO Haryanto mundur di terminal Grogol, tapi seksi banget ya mundurnya. Mundurnya seksi banget lor, rano titit kayak gue lor ya. Penumpangnya lor luar biasa teman-teman. Untuk Haryanto ini di samping M-Tran. Penumpangnya lor ini kayaknya full sipi-sipi ya, hot seat pokoknya lor ini. Jadi bisa kita zoom dikit-dikit teman-teman. Mantap juga untuk PO Haryanto angkatan pertama dari terminal Tanjung Priok menuju Madura, bolo-bolo.
dan ternyata masuk untuk angkatan kedua. Angkatan keduanya masuk dan liverinya tuh sama persis ya, bola-bola warnanya juga sama unyu-unyu. Ini HM berapa nih? 170 ya teman-teman. Masuk lagi angkatan kedua, langsung salter keberangkatan. Ini maju lagi, mundur lagi, detik-detik PO Haryanto maju mundur kayakku ya teman-teman. Baik lur, detik-detik mundur ya, seksi banget untuk Haryanto Mania. Mundur teman-teman, jadi kalau nonton video itu jangan setengah-setengah, jadi biar tidak gagal fokus dan tidak gagal paham ya teman-teman. PO Haryanto mundur di terminal Tanjung Priok dan maju lagi, bola-bola luar biasa teman-teman ya, seksi banget lor. Wes kayak gitu ya teman-teman. Masuk lagi untuk Pandawa 87 ya, ternyata Pandawa 87 masuk teman-teman. Ini agak siang banget nih untuk Pandawa 87 juga olehnya Land Madura teman-teman. Hari ini yang mengisi warna hijau. Akhirnya Pandawa 87 masuk terminal Tanjung Priok, bola-bola bersanding dengan armada PO Haryanto yang dibeli Pak Haji. Warnanya begini ya teman-teman, warnanya hijau kayak gini. Langsung masuk, menyusup ke bagian dalam, berpepet-pepet ria teman-teman. Lagi lor drivernya lor, nih drivernya luar biasa untuk Pak Sopo, ini jenengnya lali aku ya teman-teman ya. Untuk PO Haryanto nanti kita sapa teman-teman dari jarak jauh saja, kita menyapa drivernya, kayaknya lagi sibuk menyibukkan diri nih sang drivernya teman-teman. Dan ternyata menyapa juga lor, ternyata masih kenal dengan saya teman-teman. Drivernya tadi menyapa dengan lambaian tangan ya teman-teman. Tapi nyong kelalen jenenge siapa iki ya? Biyen nyong akrab banget karo piye ke. Tapi siki bisa mangkling lor. Rambutnya gondrong, wetenge agak jebis iki lor. Ora kaya biyen ya iki lor. Biyen gantenge pol, sekarang tambah ganteng ini lor. Hari ini full CDCB ya, bola-bola luar biasa untuk Haryanto angkatan pertama Madura. Mantap juga pokoknya teman-teman. Jadi dimundurkan lalu diperangkatkan teman-teman, karena armada yang satu yang kedua akan masuk. Dan ternyata masuk lagi armada kedua dan warnanya sama, livernya sama teman-teman. AM170 kalau nggak salah ya. Baik lur, ternyata sudah siap full CDCP dan akan segera diberangkatkan untuk Haryanto Mania untuk pagi hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah ternyata ndandel-ndandel sampai juga CDCP lur. Hari ini 4 keberangkatan dari terminal Tanjung Priok menuju Madura.
Dan angkatan yang pertama sudah full CDCB dan akan segera diberangkatkan bolo-bolo. Banyak luar biasa teman-teman yang untuk Teo Haryanto. Nah itu lor, sang drivernya lor yang gemoy sudah siap masuk ke kabin. Tandanya armada akan segera meluncur ke Madura teman-teman. Ini 002 ya kalau nggak salah ya. Diberangkatkan dari terminal Tanjung Priok, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Teo Haryanto teman-teman. Teo Haryanto meluncur satu armada menuju Madura dan ternyata masuk lagi dari Cipto GM. Ini Cipto GM juga Madura teman-teman, memasuki area terminal Tanjung Priok untuk Cipto GM. Dimajukan dulu ya teman-teman, lalu dimundurkan untuk parkir. Sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, nanti disambung dengan video-video terbaru. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan, tolong diluruskan. Video pun aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser. Saya kata. Kalau ada ini.